Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Syam. Hari ini Bu Syam akan mengajak teman-teman untuk mengerjakan worksheet mengelompokkan bentuk geometri sesuai bendanya. Yuk kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Nah teman-teman, ini dia lembar kerja kita hari ini. Siapkan lem ya untuk menempel bentuk geometri sesuai dengan benda yang ada di lembar kerja kita hari ini. Nah, ini ada gambar bola yang berbentuk lingkaran. Ada gambar amplop yang berbentuk persegi panjang. Ada tanda rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Dan ada gambar jendela yang berbentuk persegi empat. Nah, di sini Bu Syam sudah memiliki potongan-potongan geometri. Ada bentuknya persegi panjang, ada bentuk segitiga, ada persegi empat, dan ada lingkaran. Nah, mari kita tempel mulai dari yang berbentuk lingkaran. Ya, lingkaran yang ini ya, kita tempel ya teman-teman. Pakai lem. Kita ambil potongan geometrinya. Di sini ada yang bentuknya ukurannya besar, ada yang sedang, ada yang kecil nih teman-teman. Kita urutkan yuk dari yang besar sampai kecil. Nah, kita tempel di sini. Yang sedang, berukuran sedang, sama yang ukuran kecil. Bentuknya persegi panjang. Kita tempel dari yang ukurannya besar dulu. Lalu yang kecil. Sekarang bentuk segitiga. Ya, kita tempel segitiga yang ukurannya besar. Besar. Gak apa-apa, lemnya secukupnya saja. Terus yang berukuran kecil. Kecil. Lalu jendela berbentuk segi empat. Kita tempel yang berukurannya besar. Besar. Kecil. Nah, ini yang terakhir kita tempel bentuk segi empat yang ukurannya kecil, teman-teman. Kita tempel. Nah, sudah selesai. Nah, teman-teman, ya, sudah jadi mengelompokkan bentuk geometri sesuai dengan bendanya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.